akan saya sampaikan ke seluruh teman-teman tentang profil YB Land DXing Passion is YB DXPI, klub yang memang selama ini teman-teman sudah bergabung, tapi mungkin teman-teman belum dapat informasinya menyeluruh sampai manakah kita ini ada di YB DXPI. Kakak Reza nanti bantu itu ya, tambah-tambahkan ya Kakak Reza ya. Siap, siap, Kakak. Siap. Baik. Teman-teman, Yengki Eco One Alpha Alpha Hotel, nama saya Agung Sutopo, saya dari Kabupaten Bogor. Saya akan menyampaikan profil dari YB Land DXing Passion is. Kemudian, tagline kita adalah Keep High Spirit for New Entity. Nah, ini. New Entity ini memang tidak mudah, tapi kita harus terus punya spirit, punya semangat, high spirit, betul-betul gaspol kalau istilahnya Kakak Rio, untuk mencari entity baru. Dan kenapa tulisannya saya kasih warna ungu? Karena biasanya banyak sekali teman-teman di YB DXPI yang suka main FTH, warna ungu adalah warna favorit. Jadi keep high spirit for new entity memang menjadi passionnya kita. Oke, tentang YB DXPI. YB DXPI itu atau YB Land DXing Passion is itu adalah sebuah klub atau komunitas untuk amatir radio yang didirikan tanggal 29 Agustus 2018. Berarti seperti yang Vice President sampaikan tadi, Kakak Rio, YB9UA, bahwa di tahun 2023 ini kita menginjak umur 5 tahun dan diinisiasi oleh guru kita dari Bandung, seorang amatir radio aktivis yaitu Om Budi Santoso atau teman-teman mengenalnya dengan Om Busan, Yengki Eco One Alpha Radio. Kemudian apa sih teman-teman yang sudah join ini, teman-teman yang sudah join YB DXPI ini, itu dipacu, diajak, diarahkan, diajarkan, di-sharing ilmunya, di-sharing tools-nya, agar bisa mendapatkan award di XCC, di X Century Club. Jadi di XCC itu adalah kepanjangan dari The X Century Club, yang secara sederhana di XCC artinya kita mencapai 100 negara entity yang basicnya adalah LOTW dari American Radio Relay League. Jadi ARL ini memang menjadi acuan kita. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di XCC seperti tadi Om Tong, itu cukup memberikan screenshot dari ARL. Dengan motonya, keep high spirit for new entity. Saya masuk banget tuh. Bangun tidur, nyalain, nyari lagi yang warna ungu, nyalain radio. Kalau ada kontes, wah pokoknya betul-betul nyarinya new entity terus. Oke, next. Timnya siapa saja? Jadi kita lihat di sini. Oke, sudah lihat teman-teman ya. Presidennya adalah Om Budi Santoso, Yengki Eco One Alpha Radio, sudah bergabung pada malam hari ini. Kemudian ada Vice Presidennya, itu Kakak Airizal Cesario, Yengki Bravo 9UA. Acara tadi dibuka oleh Om Kun Kurnia, Yengki Delta One, Delta Yankee India. Beliau adalah World Manager juga di YB DXPI. Kemudian ada Kakak Reza Sandro, Yengki Eco 9 Papa Bravo Julu. Beliau yang selalu memberikan atau sharing tentang tips, trik, caranya bagaimana, entah bagaimana yang saya nggak tahu, Kakak Reza tahu.
dan ini guru kita sama-sama. Ada saya sendiri, Agung Sutopo, Yengki Eko One Alpha Alpha Hotel. Kemudian ada Om Rudy Pringadi, Yengki Golf 3 Delta Bravo Oscar. Ada juga Om Indra Sanjaya, Yengki Charlie Zero Sierra Papa Sierra. Ada juga Om Zen. Kita mengenalnya Om Zen gitu ya. Nama aslinya Om Ahmad Zaini, Yengki Charlie 3 Foxtrot Papa India. Ada Om Bobby, rasanya sudah famous sekali kalau Om Bobby ya, Yengki Bravo One Golok Bravo November. Ada Om Joni, Yengki Charlie 2 Charlie Quebec Oscar. Ini kalau teman-teman yang sering kontes ini suka dengar juga nih, Om Joni ini teriak-teriak juga nih. Kemudian ada Om Toto Juniarto, Yengki Bravo 9 Delta Radio Bravo. Ini adalah timnya YBDXPI yang ada di belakang panggung YBDXPI dan yang memberikan pelayanan kepada teman-teman member YBDXPI, bahwa apa yang kami sajikan di belakang inilah tim yang di dapurnya udak aduk macam-macam. Kemudian tentang membership. Nah, ini Kakak Reza ya, kalau tentang membership. Dulu saya pertama kali Kakak Reza, pada saat saya belum bergabung dengan YBDXPI, itu saya bingung tuh. Basic requirement-nya YB Land Station itu 10 entity mix LOTW. Itu apa artinya gitu? Sampai akhirnya saya tercebur lah gitu. Jadi untuk basic requirement-nya untuk teman-teman yang jadi member ini dulu saya bingung loh Kakak Reza nih, 10 entity mix LOTW. Nggak ngerti saya. Beneran saya nggak ngerti. Tapi akhirnya saya waktu itu coba-coba lihat YouTube, lihat segala macam. Oh, ternyata memang harus punya akun LOTW. Dulu saya dibantu oleh siapa ya? Kalau nggak salah amatir dari Bogor juga waktu itu yang bantu saya untuk bikin akun LOTW itu. Kemudian sisanya di remote-remote deh. Iya, Om Agung memang. Ya kita sharing-sharing aja ya, kita santai-santai di sini. Jadi dulu juga sama, saya waktu itu mengenal dari teman-teman juga. Aduh, ini ada telepon. Sebentar. Baik, saya lanjutkan kalau begitu ya. Kemudian untuk member harus melakukan pendaftaran secara online di ybdxpi.net/membership. Kemudian selain member secara online di ybdxpi.net, teman-teman juga mengupdate datanya di lotw.ybdxpi.net. Ini yang harus teman-teman pahami bahwa ini adalah dua kamar yang berbeda lah, gampang. Ini adalah dua kamar yang berbeda. Kemudian untuk teman-teman yang sudah member itu juga mendapatkan sertifikat baik secara online maupun plakat. Yang sertifikat secara online itu macam-macam, ada sertifikat donation, ada member get member, ada membership certificate, appreciation certificate, sertifikat apresiasi, dan banyak lagi. Juga teman-teman mendapatkan plakat. Nah, ini plakat. Plakat ini orang-orang bilang kayak apa ya, ngetopnya mungkin semar gitu ya. Aduh, udah dapat semar mesem belum bilangnya gitu. Semar adalah sebuah budaya kita yang menunjukkan sebuah kearifan dan itu menjadi simbol untuk plakat teman-teman di YBDXPI. Bisa didapatkan untuk member secara gratis, baik itu 100 DXCC, 200 DXCC, 300 DXCC, dan banyak lagi sebetulnya yang teman-teman bisa lihat di ybdxpi.net merchandise.
saya lanjut. Nah, ini adalah data kita, membernya YBDXBI, bahwa per 23 April 2023, sekarang tanggal 30 April, berarti satu minggu yang lalu, terdapat 1.224 amatir yang sudah terregister sebagai member. Yang menyenangkan adalah, ini menyenangkan banget, 837-nya itu sudah dieksisi, atau 68%. Ini gue pengen tepuk tangan, boleh nggak ya? Ya. Boleh, Bang. Boleh ya, Om. Aduh. Soalnya memang membawa di atas 50% member dari 1.224 meraih di XCC adalah sebuah hal yang membutuhkan protes dan tidak instan. Teman-teman juga yang sudah mendapatkan di XCC juga mengakui bahwa proses untuk mendapatkan 100 entities itu tidak mudah. Tadi kita dengar Om Entong misalnya bagaimana dia bahagianya, saya juga dulu bahagia sekali waktu mendapatkan itu. Nah, dari 1.224 ini, 4 diantaranya adalah honor roll, atau secara ARRL itu telah mencapai 330 entity. Ada Yankee Bravo 5, Queen Juliet, ada Yankee ada Yankee Bravo 1 Alpha Radio Om Yana, ada Yankee Bravo 0 Charlie Oscar United, ada Yankee Bravo 1 Uniform November. Itu sudah 330 entity. Wow, itu luar biasa. Nah, satu member itu top honor roll atau maksimum entity. Sebanyak 340 entity, yaitu Yankee Bravo 5 Kilo Zulu. Quebec Zulu. Nah, YB5QZ ini juga saya kadang-kadang masih ngelihat beliau gitu ya, mancar. Jadi, saya kadang-kadang merasa nggak ada apa-apanya banget. Baru dapat entity segitu, tapi apa ya, kalau ngelihat beliau, wah beliau itu sudah 340 entity, masih mancap. Itu betul-betul amatir sekali. Baik, kita coba buka datanya. Di sini ada grup, teman-teman pasti ikut di salah satu grup. EXT artinya adalah extension, 10-49. Extension ini apa maksudnya, embusan ya? Jadi di dalam BDXBA yang belum dapat BXCC itu kan ada syarat, harus ada penambahan satu entity per bulan, minimal satu entity. Jadi kalau yang extension itu mereka yang gagal lah istilahnya gitu. Gagal dalam satu bulan, pernah gagal, jadi kita pindahkan ke extension. Tuh, kejamnya. Tidak kejam, yang sekarang ya, Om Busan ya, dulu di-kick ya. Ya, dulu zaman jahiliyah itu kita kick karena WA kan cuma 256 ya. Nah, kemudian waktu WA 500 ya, nah itu kita udah mulai tampung lah, yang gagal-gagal kita tampung. Ini juga target binaan kita gitu di situ. Apalagi sekarang WA udah 1.000, jadi kalau begitu masuk YBDXPI istilahnya pasti aman lah, tidak akan di-kick. Sekarang ya, better sekali ya. Kalau dulu terkenal YBDXPI kejam, gue WhatsApp group-nya gitu. Dulu setiap akhir bulan Satpol PP keluar tuh. Oh, pokoknya ada aja ya, ada aja yang korban. Dan itu ternyata dari yang di-kick itu, yang sebel ada gitu ya, tapi yang jadi kepecut itu banyak juga om Busan. Wah, ini nggak boleh main-main gitu loh maksudnya.
Nah, oke. Extension adalah yang tidak mencapai satu entity setiap bulan, di mana itu dipersyaratkan dalam YBDXPI. Itu ada 122 member. Extension 50-99 entity 182. 10-49-28. 50-99-55, dan seterusnya. Tapi yang saya menarik adalah di golongan 100-124 entity ini yang paling banyak. 270. Artinya bahwa teman-teman yang masih di grup di bawah 100 ini betul-betul terlihat ingin sekali segera mendapatkan DXCC. Ini spesial terima kasih nih untuk Presiden YBDXPI, Om Budi Santoso, yang saya tahu beliau, apa ya, sampai ada orang bilang, ini Om Busan ini tidurnya jam berapa gitu. Tapi mendorong teman-teman untuk terus mempunyai semangat, spirit, high spirit for new entity, sesuai dengan tagline-nya YBDXPI, itu terus dijalankan. Saya sambil cek ke Kakak Reza. Kakak Reza, apakah sudah kembali? Kakak Reza, oh mungkin masih online. Baik. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Oops. Nah, kemudian plakat. Gambar di kanan ini adalah contoh gambar plakat yang ini mungkin revisi bentuk ya, karena yang sebelumnya transparan. Tapi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa plakat tersebut ada logo Semarnya, ada YBDXPI, dan kita bagi dua. Yang pertama adalah Star Plaque U, yang kedua adalah Superstar. Apa saja syarat untuk mendapatkannya di sini? Jika teman-teman sudah mendapatkan DXCC mix di 100, 150, 200, 250, 300, 300, ini akan mendapatkan perangkat. Di mode CW, single sideband atau data. Di bandnya juga, ini di seluruh band, dari 160 sampai di 6 meter band atau di 50 MHz juga ada walk all zone, ada di level 40 dan di KRZ. Kemudian ada Superstar. Plakat Superstar ini spesial, kalau teman-teman lihat gambarnya seperti di kanan ini. Sangat spesial. Kenapa? Yang pertama syaratnya adalah DXCC band. Minimal 5 band. Teman-teman akan mendapatkan Superstar, plakat Superstar. Kemudian ada di 8 band. Di 10 band. 10 ya? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Wow. Kemudian di XCC Challenge, di 1000 Challenge, kalau teman-teman lihat di LOTW, di paling bawah itu ada challenge ya jumlahnya, itu di 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Nah, ini saya mau ke Om Busan lagi nih. Om Busan, monitor. Ya, Roger, Roger. Om Busan, aku mau tanya nih, yang di Superstar ini, plakat Superstar ini, di DXCC 5 band ada berapa banyak ya kira-kira ya? 5 band yang saya tahu mungkin sekarang sekitar 20-30 orang ya. 30. Di bawah 30 orang? Iya, di bawah 30 orang. Dulu waktu saya menggalang dapat itu masih di bawah 10 ya. Di bawah 10. Sekarang mungkin 23. Wow. Itu 5 band itu di band mana saja di satu band ini? Salah satu. Pokoknya ada dapat 5 aja gitu ya? Enggak. Major band, Om. 10, oh, di major 15, band. Ya, 10, 15, 20, 40, 80. Selain WARC?
Ya, WARC tambah WARC jadi 8 band, ditambah 160 sama 6 meter jadi 10 band. Yang 8 band sudah ada berapa embusan kira-kira? Berarti yang 8 band hanya penegak ya yang berhak itu mungkin sekitar 20-an. Wow. 15-20. Di bawah 15 orang kira-kira ya? Iya. Sudah ada yang tembus 10 band, Om Busan? Belum ada. Baru 9. Baru 9. Siapa itu? YB1TJ. Terakhir 160 di Adang-Adang. Oh, Om Joko. Iya. 9 band. Ih, luar biasa. Luar biasa. saya memerinding dengernya. Om Agung, ya. Saya boleh nanya nih sedikit nih ke Om Busan barangkali ya. Itu Om Busan, itu kan ada yang CRC, OC, AAS, kemudian EU, Afrika ya, North America, South Africa juga. Ini apa syaratnya nih Om Busan untuk yang Star Plug CRC ini? Ya, jadi ini versi CRC, jadi sesuai yang di CRC Pin saja. Kalau udah dapat award tersebut, verifikasinya dari KRZ aja. Oke, di KRZ itu kan ada apa namanya tuh, Om Agung? Award sebelah kanan. Banner award yang sebelah kanan ya? Iya, iya betul. Ya, ya. Sarannya itu aja. Sarannya itu saja ya. Untuk ya. Klaimnya gimana caranya, Om Busan? Ya, bisa hubungin saya atau Om Rio, nanti di follow up. Dan ini plakat ini ada dua kan, yang tadi yang star plak itu yang biasa. Kalau yang superstar itu yang sebelah kanan bawah itu modelnya CNC, pakai mesin CNC ya. Jadi harganya juga beda karena ini spesial superstar. Tidak semudah, tidak semua orang bisa mendapatkan lah istilahnya. Gitu ya. Berat jadi, sekali. Plakatnya yang premium lah ya. Ya premium. Superstar plak gitu ya. Dan untuk DXCC Challenge juga ini kebanyakan 1.000-1.500 ya. Yang saya mencapai 2.000 hanya beberapa. Yang saya tahu Om Anton itu 2.500. Ada YB9 juga. YB5 Pijet itu ya? Ya, ya YB5 Pijet. Sudah dapat 3.000, artinya itu average 300 per kali 10 band ya. 3.000. Nah ini susah sekali ini untuk mencapai 3.000. Dari Indonesia belum ada. Dan ini kalau di ARRL ada namanya De Soto Plug gitu. Jadi ini De Soto itu yang mengusulkan ide DXCC Challenge. Makanya diabadikan namanya untuk pemegang 3.000 NTD, 3.000 Challenge. Tapi di dunia ini sudah ada embusannya? Udah ada. Tapi di Indonesia belum ada. Ngeri dengarnya Om Agung ya. Iya ngeri, tapi ngomong-ngomong gitu Om Kun, saya bisa kirim screenshot ke Om Busan nih yang ini nih. Iya. Iya, kami kopinya screenshotnya ke Om Busan. Ah, nanti saya screenshot saya kirim ke Om Busan . Ada satu yang ketinggalan ini WPX sebetulnya ini ada. WPX ya betul. Levelnya juga sama seperti Cemilin 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Kalau yang WPX itu lebih mudah ya. Saya udah sampai 2.500 preving. Yang susah itu dapat preving South America sama Afrika biasa. Iya. Nah ini Om Agung sekalian nih menyambung ya Om Agung. Bagi rekan-rekan yang sudah menjadi member YB DXPI, ini kan ada pencapaian DXCC mix-nya di 100, 150, 200, 250, 300, 330, sampai 340. Jadi, rekan-rekan sekalian, supaya tidak terlalu sering mengupdate di aplikasi, gitu ya, cukup diupdate di aplikasi itu apabila sudah mencapai salah satu kategori. Jadi, misalkan, kalau sudah 150, diupdate di aplikasi 150. Kalau sudah 200, baru diupdate 200. Nah, karena selama ini memang agak banyak sekali. Mungkin karena saking ini ya, Om Agung. Saking excited-nya ya. Betul. Setiap satu penambahan entity, contohnya misalkan ada penambahan entity di 40 meter band gitu ya, dan digital mode, itu nambah satu,
di screenshot lah apa LOTW-nya, kemudian diupload di aplikasi. Nggak masalah sebetulnya itu ya. Jadi begitu lihat hanya satu entity. Tapi perubahan satu entity ini memang hanya merubah angkanya saja, tidak akan merubah pencapaian di apa plug-nya gitu ya. Jadi bagi rekan-rekan supaya tidak terlalu sering mengupdate di aplikasi, sebetulnya cukup pada saat tercapai sesuai dengan apa angka yang dipersyaratkan saja di sini. Baik di 150, 200, 250, dan seterusnya. Begitupun di workout state dan workout zone. Kalau sudah mencapai 50, baru di-update. Challenge juga begitu. Tapi sekali lagi, Om Agung, saya memahami sekali, karena itu tadi ada faktor excited. Ya. Jadi, satu entity kan... Saking gembiranya memang. Ya, gembira. Dan itu berharga sekali satu entity, saya pernah merasakan di titik-titik seperti di saat-saat itu. Pada saat kita pembusan di WA, mana kok belum ada nambah nih, ya kan? Begitu ada nambah satu itu langsung saya update juga gitu ya. Betul Om, itu kalau dapat yang ungu-ungu itu, aduh bergairah lagi rasanya ini. Akhirnya pada saat itu, saya sudah tidak memperhatikan warna-warna yang lain dulu nih Om Agung. Pokoknya begitu ada yang warna ungu, new entity, ya kan? Udah, itu saja yang kita kejar dulu, kan? Betul. Target dulu yang lain. Tetapi akhirnya pengalaman mengatakan, Om, ketika warna ungu kita dapat, belum tentu dia confirm, Om. Jadi, belum tentu. Betul. Jadi akhirnya memang ya tetap kejar aja. Apapun warnanya sih, kacek. Ya. Kalau saya boleh mengutip apa yang sering disampaikan oleh Om Busan, confirmation is bonus. Betul, betul. Jadi kita kan seperti tagline-nya YBDXBI ya, keep high spirit for new entity. Gitu ya. New entity-nya kan bukan new entity confirm gitu kan, bukan confirm new entity, tapi new entity. Jadi pokoknya kejar aja. Gitu Om Agung, silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Tapi sebelumnya saya cek Kak Reza sudah kembali kah? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Oops, sorry. Kemudian achievement, pencapaian-pencapaian YBDXPI. Pencapaian-pencapaian apa saja sih yang YBDXPI sudah dicapai? Dari mulai kita berdiri di tahun 2018 sampai dengan hari ini, bahwa yang pertama dari club log, kita semua tahu bahwa tim YBDXPI selalu menyarankan kita upload di club log. Nah, secara data, teman-teman nanti bisa cek juga secara langsung, bahwa kita adalah the biggest number 4 club DX di DX Legend. Di Liga DX club itu kita number 4 klub terbesar di dunia. Aduh, saya pengen tepuk tangan lagi nih. Nah, artinya adalah kita terbesar di YB Land, kita juga terbesar di Oceania kalau tidak salah. Di bawah FTX DMC. Jadi saya dulu juga FTX DMC salah satu yang saya ikuti juga, RLL juga yang saya ikuti, RLL jelas menjadi nomor satu. Tapi kalau kita lihat dengan FTX DMC, kita selisihnya nggak sampai 200. Ini artinya mungkin saja di beberapa waktu ke depan YBDXPI akan menjadi klub tiga besar di dunia. Itu yang pertama. Dan saya yakin teman-teman YBDXPI akan memiliki kebanggaan ketika mengetahui ini. Yang kedua, selain di club log, pencapaian kita yang adalah, kita adalah nomor satu juara dunia. Ini saya sampai gemeteran ngomongnya.
Kita adalah nomor satu juara dunia. Yang pertama, Worldwide Digi DX Contest. Worldwide Digi DX Contest di tahun 2021, kita adalah klub juara dunia Worldwide Digi DX Contest. Ini plakatnya. Plakat ini disimpan oleh Kak Rio ya, kalau tidak salah Kak Rio. Di Ombusan, Ombusan yang simpan. Ombusan plakat, yang simpan. Plakat ini disimpan. Plakat ini disimpan di Ombusan sebagai pencapaian dari YBDXPI di tahun 2021. Di tahun 2022, kita adalah juga nomor satu juara dunia top club score di DX Marathon. Ini kita lihat, artinya kita sudah, selain kita di YB Land, kita juga sudah diakui oleh di dunia ini. Ini adalah lembar konfirmasinya. Plakatnya dalam perjalanan Ombusan mungkin? Ya, baru bulan Juni dikirim. Bulan Juni. Baru bulan Juni dikirim. Tapi yang bikin saya merinding ini ya, Om Presiden, Om Vice Presiden, dan teman-teman semuanya. Kita lihat skornya. Bahwa kita hampir dua kali lipat dari yang nomor dua. Hampir dua kali lipat dari yang nomor dua. Dan ini adalah sebuah pencapaian luar biasa dari teman-teman YBDXPI, bahwa teman-teman YBDXPI satu sangat bisa dibanggakan. Oleh karena itu, kalau tidak salah, untuk teman-teman yang pada saat itu mengikuti Worldwide Digi DX Contest juga diberikan apresiasi berupa sertifikat dari YBDXPI online. Bisa dilihat di klub di menu loyalty-nya di ltw.ybdxpi.net. Dan teman-teman yang submit juga di DX Marathon, CQ DX Marathon juga akan mendapatkannya. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan kita bersama. Sekali lagi, ini adalah kebanggaan kita bersama bahwa teman-teman telah mensupport YBDXPI begitu luar biasa. 2018, 2019, 2020, 2021. Kita butuh 3 tahun untuk menjadi juara dunia. Kemudian tentu saja harapannya bahwa di tahun-tahun mendatang kita tetap bisa mempertahankan championship ini. Kita menambah lagi di championship yang mana, karena di berikutnya saya akan sampaikan juga di mana saja kita mencapai perolehan-perolehan. Saya lanjut. Nah, ini adalah data yang kita dapat per 29 April 2023. Yang pertama kita, ini rankingnya kalau nggak salah ya. Ini ada rankingnya. Kita ada nomor 3 di Digi Club Score. Kemudian di CQWW Worldwide, DX, kemudian di CQWPX, di CQ Worldwide RTTY, CQWPX RTTY, ini kok tulisannya hilang ya sebagian ya? Mohon maaf, ini tulisannya sebagian hilang nih kayaknya. Nih. Tapi saya buat resume saja bahwa CQ Worldwide DX Contest, CQ Worldwide WPX Contest, RTTY DX Contest, WPX RTTY DX Contest, DX Marathon, Worldwide VHF, Worldwide Digi, kita juga menjadi nomor satu di YB Land Club DX. Jadi kita terdepan dari seluruh YB Land Club DX berdasarkan pencapaian-pencapaian teman-teman YB DXPI pada saat mengikuti kontes. Ombusan, mungkin bisa nambahkan Ombusan ini. Aduh, saya bangga banget ini ngebacain ini satu-satu ini Ombusan. Ya, ini suatu prestasi ya. Jadi, orang bilang kita. Ombusan, sorry, agak dengung suaranya. Iya, ini isi saya beban berat ya. Oh, oke. Iya,
Jadi di sini tercermin ya bahwa YPD XPI itu nggak hanya main data, tapi all mood kita pegang semuanya gitu ya. Baik data, CW maupun SSB, handphone gitu. Terbukti dengan CQ DX Marathon lah. Di situ sudah terbukti karena all mood semua. Bahwa kita juga mampu main di all mood dan bisa menjuarai. Tidak hanya di data ya. Kita main di data karena mengingat kondisi propagasi saat ini yang sangat buruk. Jadi the best way solusinya adalah main data. Tapi kita juga setiap minggu, setiap pekan itu kan ada kontes. Mostly kebanyakan adalah CW dan NSN dan SSB. Jadi ini untuk menghapus citra bahwa YPDXW itu main data. Tapi tidak. Tidak. Dengan juara CQDX Marathon yang tadi nilainya 2 kali lipat rival kita dari Brazil itu menunjukkan bahwa performance anggota YPDXP itu main 3 mode, semua mode kita ikuti. Ini terbukti dari WDG yang memang data ya, tapi kalau yang CQ Worldwide ini ada 2, CW dan RSP. Dan WPX juga ada 2, SSB dan CW. Kalau yang ini RTTY juga kita main. Jadi kan semua mode kita anggota YPDXPI itu main di 3 mode. Itu kurang lebih gambaran. Pak kita tunjukkan. Ya, Om Busan, kenapa patokannya di kenapa patokannya di CQ ini Om Busan? Ya, karena yang di CQ paling bergengsi. Ini, paling bergengsi, kelas yang paling bergengsi. Kontes paling bergengsi dan kontes paling lama, paling tua ya, dari tahun 1920-30 lah. Itu kontes pertama dilakukan oleh CQ Magazine. Sehingga dia bikin zone, CQ zone kan zone juga ada 2, CQ zone dan ITU zone. Dan ini pengaruh signifikan daripada CQ Magazine ya. CQ Magazine itu sangat berpengaruh. Dan ini dia memang fokus ke kontes. Selain kontes juga dia ada award yang namanya Walk All Zone karena dia menciptakan zone dunia dibagi 40 zone itu CQ zone. Dia mengeluarkan award gitu. Jadi CQ ada 2, yang CQ yang ITU zone itu 70, tapi yang paling banyak diakui adalah yang 40 karena di situ ada kontes. Kita terasa kalau pada waktu CQ Worldwide itu kan cuma 5928 itu menunjukkan CQ Zone Indonesia. Itu kurang lebih. Baik. Saya mau ke Kak Aryo dulu nih, Kak Aryo. Coba, Kak Aryo monitor. Halo, Roger. Kak Aryo, coba Kak Aryo pandang dulu nih lembar yang ini nih. Kasih kita perasaan Kak Rion. Bagaimana ya, komentarnya? Yang pasti kalau saya pribadi karena dari awal dari 2018 kami berdua dengan Om Bustan itu susah ya, berat karena banyak teman-teman di YB Land itu melihat kami berdua atau menilai kami berdua itu sebelah mata. Jadi memandang kami sebelah mata. Di situlah timbul bahwa hanya dengan pembuktian prestasi kita dapat membungkam semua anggapan teman-teman atau senior-senior di luar sana atau yang di YB Led. Nah, itu. Sehingga kami berdua coba memacu, berusaha untuk selalu mengingatkan, memberikan arahan supaya member selalu mengikuti apa yang kita berikan. Ya, dan dalam waktu 2-3 tahun setelah 2018 kita berhasil mendapatkan juara dunia. Nah, sebenarnya di 2022 kami di CQ WWDG kami juga YPDXPI juga juara dunia ya, tapi juara tiga kalau tidak salah ya. Jadi untuk mempertahankan juara dunia itu memang sangat sulit. Tapi yang kita ini yang Kario ya.
Ya, jadi kita dapat selalu konsisten untuk melakukan upaya untuk bisa mempertahankan. Tetapi pada tahun 2022, IBD XPI hanya dapat memperoleh juara 3. Tapi tetap kita bersyukur. Dan di 2022 kita dapat kepercayaan lagi, kebanggaan kita bisa dapat juara dunia. Nah itu tidak semua tidak terlepas daripada dukungan Bapak Ibu, teman-teman member, baik yang dalam member maupun di luar member juga sering membantu memberikan masukan, dorongan, semangat. Sehingga ya seperti tadi Om Agung bilang, ada pertanyaan Om Budi itu tidurnya kapan? Jadi kami berdua kadang-kadang via telepon, via WA juga kadang lambat responnya. Tapi karena kami berdua sudah cukup memahami satu masing-masing. Jadi kalau tidak direspon dalam waktu 1, 3, 5 menit atau 10 menit berarti yang bersangkutan tidur lagi beristirahat. Nah kalau saya, biasanya kalau saya tidak respon berarti sedang melaksanakan tugas negara misalnya. Siap. Kalau di luar daripada waktu-waktu beristirahat. Nah, itu pasti satu kebanggaan Om Agung. Ya. Betul. Tapi katanya ya. Ingat nggak waktu kita dapat nomor 3 ini, Om Busan kan ngeluarin simbol orang nangis tuh. Kemudian ya. Saya jawab, Om Busan, secara kuantiti kita menambah pesertanya, secara ya. Nilai kita juga naik. Ya. Ya itulah, secara nilai kita bertambah, tetapi yang kita harus bangga juga walaupun begitu, walaupun dapat nomor 3, kita tetap number one di Oceania. Ya. Jadi kelas dunianya tetap dapat nomor 3 di tahun 2022. Nah itu pasti bangga, senang, bahagia. Tetapi untuk mempertahankan itu butuh effort yang lebih besar lagi. Betul. Nah, semua itu tidak terlepas. Bukan hanya dari saya, Om Busan, dari saya, tapi termasuk kami tim semua yang ada di YBD XPI ya. Ada Om Busan, saya, ada Om Kun, ada Om Reza, Om Agung, Om Rudi, Om Indra, Om Zain, Om Bobby, Om Joni, dan Om Toto. Nah orang-orang ini di belakang layar ini yang selalu mau memacu all member untuk memperlihatkan eksistensi dari YBD XPI. Dari saya cuma hanya bisa mengucapkan terima kasih buat all member yang sudah banyak memberikan sumbangsinya untuk membuat YBD XPI lebih besar lagi ke depan. Kira-kira begitu Om Agung. Mudah-mudahan enggak ngelap tisu di mata ya ngomongnya ini ya. Iya, iya. Ya, ya. Tapi kami sangat berterima kasih dari seluruh member YBD XPI karena tanpa teman-teman member semua kita juga bukan apa-apa, tapi mudah-mudahan profil 2023 yang kami sampaikan kepada teman-teman ini menambah semangat teman-teman bahwa kita di YBD XPI itu meraih beberapa kelas menjadi juara dunia. Dan juga kita tetap nomor satu di YBLand di Indonesia ini. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Ya itu terutama mengenai plakat ya pastinya ya. Kita juara di YBG, kemudian juara dunia juga di DX Marathon, kemudian di Club Rock juga kita ranking keempat dunia ya. Levelnya jadi bukan level Indonesia lagi bahwa YBD XPI bicara mengenai level dunia yang good class gitu. Itu yang harus dibanggakan dan para anggota juga harus bangga jadi anggota YBD XPI gitu. Bahwa YBD XPI bukan kaleng-kaleng istilahnya. Bukan kaleng-kaleng ya. Om Busan perhatiin angka ini nggak sih? Saya tuh kemarin perhatiin angka ini loh bahwa data ini yang di Club Lock ini lihat tahun KRV-nya. Itu baru tahun keempat Om, betul-betul masih bayi. Masih bayi gitu. Masih di bawah 5 tahun betul. Tapi memang ini luar biasa. Semangat teman-teman Om Busan luar biasa ini.
Ya, makanya kita malam ini kita membuat profil singkat sehingga teman-teman member juga tahu apa yang sudah dilakukan member, apa hasilnya yang sudah dihasilkan, nah ini ditampilkan dalam profil. Sehingga seharusnya setiap member YBDXPI harus bahagia dan tentunya bangga karena dalam usia yang relatif muda, 4 tahun, sudah banyak mencapai prestasi yang tidak atau belum pernah dicapai oleh klub-klub di Indonesia ataupun klub-klub di Oceania. Nah, jadi itu kita harus bangga karena kalau manusia kan umur 4 tahun masih bayi ya, belum mungkin belum merangkak pun belum. Itu baru belajar jalan mungkin kali. Nah, itu. Jadi tetap semangat, tetap kita butuh dukungan dari teman-teman untuk tetap bisa mempertahankan eksistensi kita. Mungkin gitu Kak Agung. Betul, Kak Rio. Saya semalam itu benar, waktu saya buka data-data ini, saya ngeliatin gitu ya. Wow. Ini adalah sesuatu yang kita semua harus merasa bahagia dan tentu saja ini menambah semangat seluruh teman-teman untuk tetap kita bisa mempertahankan dan mungkin sesuai dengan tujuan awal YBDXPI bahwa kita menjadi world class amatir dan ini sudah kita tunjukkan dengan beberapa pencapaian dan tentu saja ini bukan hanya sampai sini karena ini baru dari titik awalnya. Mudah-mudahan efek snowball-nya dari YBDXPI terus bermanfaat bagi seluruh member. Saya mau panggil Kakak Reza, sudah selesai belum? Kakak Reza monitor. Lagi ada keperluan. Oh, keperluannya lagi di luar. Oke. Sorry, saya tidak enggak buka WA. Oke, siap. Baik, teman-teman. Buat yang belum bergabung, ini adalah salah satu flyer yang akan kita bagikan juga nanti di seluruh tempat medsos dan macam-macam. Ayo kita bergabung di YBDXPI. YBLand The Exing Passion Is. Yang pertama, kita punya improvement. Kita punya webinar. Kita punya WhatsApp group. Kemudian kita punya tips, hints, apa casing, dan segala macam. Kemudian kita juga accountable, artinya laporan keuangan secara terbuka, transparan, kita laporkan setiap bulan. Dan sudah proven dari data yang tadi kita sampaikan bahwa kita punya lebih dari 1.200 anggota dari seluruh dunia. The biggest DX club di Oceania oleh klub secara club log. Kemudian kita juga leading di seluruh YBLand club di beberapa kontes. Kita juga leading berdasarkan data yang tadi. Dan yang lebih menarik lagi, semuanya itu adalah gratis. Gratis, tidak ada iuran. Iya, ini luar biasa loh Kak Rio. Orang sampai bingung mungkin gimana ini ngelolanya ini. Sudah banyak urusannya, tapi semuanya ini gratis. Membership-nya gratis. Sepanjang teman-teman merasa nyaman dan segala macam, ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kami, dari YBDXPI. Kemudian gratis juga sertifikat achievement yang bisa di-download secara online. Gratis juga plakatnya. Kenapa saya kasih tanda bintang? Karena ada beberapa plakat yang kalau teman-teman request untuk souvenir juga bisa kita didapatkan dan tentu saja tidak gratis. Tapi untuk member, dengan pencapaian-pencapaian yang telah tadi disampaikan, semuanya ini gratis. Nah, saya jadi ingat akuntabelnya YBDXPI, bahwa kita juga saldo nggak banyak-banyak banget ya, Om Kakak Rio ya? Nggak, enggak. Sampai
Kalau terhitung kemarin, kan rekening koran itu kan via bank ya. Itu karena ini April belum selesai. Jadi yang kemarin dilaporkan itu sampai Januari, Februari, dan Maret. Tetapi sampai pada, kalau kita bicara sampai pada malam hari ini, saldo di rekening YBDXP itu kurang lebih 40-an juta. Nah, kalau di Maret itu kan tertulis sekitar 37 juta ya. Nah, karena ini April belum selesai. Tetapi kalau saya lihat per via saldo via Living Mandiri, ini dia kurang lebih 40 jutaan. Nah, itu. Dan itu dilaporkan secara secara rutin. Kemarin saya karena ada kegiatan di luar daerah, jadi saya tidak bisa laporkan. Nanti saya balik ke Papua, baru saya laporkan laporan keuangan, pertanggungjawaban, kepercayaan dari member, walaupun tidak diminta oleh member, tapi saya pribadi dan teman-teman di YBDXP mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan apa-apa saja yang sudah dilakukan, baik penerimaan maupun pengeluaran, serta pengelolaannya seperti apa. Mungkin teman-teman kaget agak aneh ya, karena mungkin satu-satunya klub yang melaporkan keuangannya secara terperinci dan terbuka akuntabel hanya YBDXPI. Ya, tanpa menyinggung siapapun. Nah, di organisasi pun kita, kalau kita bicara lokal, itu lokal mempertanggungjawabkan keuangannya itu hanya 3 tahun sekali kalau kita bicara di lokal. Kalau di Orda, kita bicara akuntabelnya itu di 5 tahun sekali. Tetapi di YBDXPI, kita mempertanggungjawabkan setiap bulan. Apa yang masuk, apa yang keluar, dikelola seperti apa, dipertanggungjawabkan seperti apa. Dan itu disampaikan secara terbuka, secara akuntabel. Jadi, saya tetap apresiasi buat member yang sudah memberikan donasi, bantuan, segala macam untuk membangun YBDXPI. Kami balas semua kebaikan Bapak Ibu dengan melaporkan perincian keuangan YBDXPI secara akuntabel, secara terbuka. Sehingga semua orang dapat membaca, dapat melihat seperti apa YBDXPI dikelola. Kira-kira begitu, Kakak Agung. Betul, Kakak. Dan kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada donatur, kepada teman-teman yang telah mensupport YBDXPI. Saya melihat misalnya ketika kemarin Presiden kita, Om Busan, membuka open donasi untuk YBDXPI kontes, itu di bawah 15 menit sudah close. Artinya kecintaan teman-teman dengan YBDXPI, kepercayaan teman-teman dengan YBDXPI juga ya alhamdulillah sangat tinggi. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi dari laporan bulanan, kami juga harus informasikan bahwa seluruh tim YBDXPI tidak dibayar. Kami semua adalah volunteer, jadi kami semua tidak mengambil satu rupiah pun dari keuangan tersebut untuk kebutuhan tim. Kembali lagi, uang yang kita terima, kita kembalikan 100% kepada YBDXPI dan member. Bukan begitu, Kak Rio? Ya, itu dikembalikan berupa yang tadi dijelaskan dalam flyer, all is free, semua is free. Nah, semua gratis itu dikembalikan dari semua yang telah memberikan, dikembalikan dalam bentuk plakat-plakat yang Bapak Ibu member terima secara gratis. Nah, itu dikembalikan kepada member. Jadi dari member kepada member. Jadi seperti penjelasan Kak Agung, tidak satu sen pun kalau orang Kak Rio, suaranya hilang. Cek, Kak Rio. Suaranya hilang, Kakak.
kami. Oh, iya, biasa Jayapura. Tapi ya, sambil menunggu Kak Karyo kembali, membership ini sekarang teman-teman sudah bisa download membership ID card-nya di lotwybdxpi.net. Itu dan saya lihat teman-teman banyak yang cetak sendiri dan menjadi kebanggaan juga ketika teman-teman mempunyai ID card YBDXPI. Saya banyak sekali lihat teman-teman sudah mencetaknya mau dan ditunjukkan juga kepada teman-teman bahwa memang punya kebanggaan menjadi anggota YBDXPI. Cek lagi Kak Rio sudah kembali voice-nya? Roger. Oh iya, silakan Kakak dilanjut. Tadi sempat hilang, mohon maaf. Ya, jadi seperti tadi penjelasan Kak Agung, tidak satu sen pun kami menggunakan apa yang diberikan oleh member pada YBDXPI, tetapi semua dikembalikan kepada member sesuai dengan yang flyer yang telah ditampilkan tadi. All is free, artinya apa yang diterima oleh member berupa plakat-plakat apresiasi itu secara gratis. Nah, itulah yang dikembalikan dari apa yang Bapak Ibu member berikan kepada YBDXPI. Jadi dikelola secara baik dan dipertanggungjawabkan, kemudian dikembalikan lagi kepada member sehingga member itu dapat merasakan apa yang telah mereka berikan kepada klub mereka. Kira-kira begitu, Kak Agung. Siap, Kak Aryo. Om Busan mungkin mau menambahkan? Ya, ya itu dia. Jadi semuanya dari kita, oleh kita, buat kita. Gitu. Jadi, dari beberapa anggur yang support YBDXPI, kita kembalikan lagi kepada anggota ya. Biasanya buat pelangkah, kan. Kegiatan-kegiatan seminar seperti kayak sekarang kan webinar ini kan ada biaya juga dari anggota juga ya. Jadi semuanya akuntabel lah, apa yang kita terima kita keluarkan dengan bisa dipertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Tadi yang bilang itu saldo 40 itu karena ada dana buat kontes ya yang dilaksanakan kontes. Jadi average mungkin sekitar 20 lebih lah saldo kita gitu. Ya itu membanggakan ya, artinya dukungan daripada anggota, loyalitas kepada YBDXPI sangat tinggi sekali. Dengan kontes, pelanggan kontes itu hanya beberapa saat langsung sudah close ya. Belanja. Terima kasih. Baik, yang jelas sih saya melihat bahwa teman-teman member YBDXPI percaya kepada YBDXPI, ya, terbukti dari beberapa tahun kita menyelenggarakan kontes ya, itu ketika ombusan broadcast hitungannya menit saja itu sudah sampai nggak kebagian ceritanya gitu untuk mendukung YBDXPI. Tapi terima kasih teman-teman, itu kepercayaan yang luar biasa diberikan kepada YBDXPI. Dengan segala bentuknya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman. Dan inilah YBDXPI profil. Saya rasa ini juga halaman terakhir dari presentasinya tim YBDXPI pada malam hari ini. Mudah-mudahan profil YBDXPI setelah 5 tahun dari berdiri tahun 2018 sampai hari ini bisa menambah semangat teman-teman, bisa menambah keyakinan teman-teman bahwa YBDXPI adalah klub di YBLand yang world class, yang kelas dunia, dan kita terus melakukan improvement kepada membernya yang sudah dapat kita buktikan dengan beberapa pencapaian yang telah kita capai. Dan sekali lagi yang menarik bahwa semuanya ini adalah gratis. Saya tutup.